warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda Mahmuda Rubis, NIM 1903-05-035, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan percobaan membandingkan produk tape dengan bahan utama singkong dengan bahan utama bengkoang. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah singkong, bengkoang, dan juga ragi tape yang sudah dihaluskan. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kupas kulit singkong. Setelah singkong dikupas kulitnya, kita potong menjadi beberapa bagian kecil. Setelah singkong dipotong menjadi beberapa bagian yang kecil, singkong dilakukan pencucian dengan air yang bersih. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengkupasan kulit dari buah bengkoang. Setelah singkong bersih dari kulitnya, kita melakukan pemotongan menjadi beberapa bagian yang kecil. Setelah bengkoang dipotong menjadi beberapa bagian yang kecil, kita lakukan pencucian dengan air yang bersih. Setelah singkong dan juga bengkoang dicuci dengan air yang bersih, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengkukusan singkong dan juga bengkoang selama 30 menit. Langkah selanjutnya adalah singkong dan bengkoang ditaburi dengan ragi tape secara merata. Setelah singkong dan juga bengkoang ditaburi dengan ragi tape secara merata, langkah selanjutnya adalah kita tutup wadahnya dengan rapat. Setelah itu kita lakukan proses fermentasi selama 3 hari.